dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang benar dan adil. Tidak ada yang sanggup merubah kalimat-kalimatnya dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benarlah Allah, Maha benar Allah yang Maha tinggi lagi Maha agung. Dan benar jugalah Rasulnya, Nabi yang mulia dan kami atas yang demikian. Termasuk dari orang yang menjadi saksi dan orang-orang yang bersyukur. Dan segala puji bagi Allah pemelihara alam. Tuhan kami, terimalah doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dan tinggikan darjat kami dengan berkat Quran yang mulia. Tunjukilah kami dan berkati kami dengan berkat ayat dan zikir yang penuh hikmat. Dan terimalah kepada kami ibadat menghatamkan Quran dan terima doa kami, wahai Tuhan kami dan pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, berilah rezeki kami dari setiap huruf daripada Quran itu akan kemanisan beramal. Amin. Dari setiap kalimat daripada Quran akan kemuliaan. Amin. Berikan kami dari setiap ayat daripada Quran itu akan kasih sayang. Amin. Dari setiap surah daripada Quran itu akan kegembiraan. Amin. Beri kami dari setiap juzuk daripada Quran itu akan ganjaran yang baik. Amin. Beri kami dari setiap rubuk daripada Quran itu akan ketenangan. Amin. Beri kami dari setiap separuh daripada Quran itu akan nikmat. Dari setiap sepertiga daripada Quran itu akan ketetapan iman. Amin. Begitu juga Ya Allah, beri kami dari setiap baris rafak yang ada dalam Quran itu akan ketinggian. Dari setiap baris fathah, kesenangan dan kelapangan. Dari setiap kasrah, beri kami pakaian. Begitu juga beri kami dari setiap wakaf yang ada dalam Quran itu akan penjagaan. Amin. Ya Allah, berilah kami dari setiap huruf alif yang ada dalam Quran itu akan keamanan dan iman. Dari huruf ba, dari satu kebaikan dan keberkatan. Dari huruf ta, taubat dan taufik. Dari huruf ta, kekayaan dan pahala. Dari huruf jim, kemenangan dan kemuliaan. Dari huruf ha, sifat penyantun dan rasa malu. Dari huruf kha, khusyuk dan takut. Dari huruf dal, kekuatan dan petunjuk. Dari huruf zal, pemahaman dan kepandaian. Dari huruf ra, rahmat dan rajak. Dan dari huruf zai, beri kami sifat zuhud dan kebaikan. Ya Allah, beri kami dari setiap huruf sin yang ada dalam Quran itu akan kebahagiaan dan keselamatan. Dari setiap huruf shin, kesyukuran dan kemuliaan. Dari huruf sot, kesabaran dan kebenaran. Dari huruf dot, cahaya dan kekuatan. Dari huruf to, taat dan kesucian. Dari huruf do, kepintaran dan kecantikan. Dari huruf ain, kemaafan dan keafiatan. Dari huruf gain, beri kami kekayaan dan kesenangan. Amin. Dari huruf fa, beri kami kemenangan. Amin. Dari huruf qaf, beri kami sifat kesederhanaan dan sifat rela berkorban. Amin. Begitu juga Ya Allah, beri kami dari setiap huruf kaf yang ada dalam Quran itu akan kesempurnaan dan kemuliaan. Amin. Dari setiap huruf lam, beri kami sifat lemah lembut dan perjumpaan. Amin. Dari setiap huruf mim, beri kami keampunan dan kesenangan. Amin. Dari huruf nun, beri kami nur dan kelepasan dari malapetaka. Amin. Dari setiap huruf waw, beri kami keluasan dan kekuasaan. Dari setiap huruf ha, beri kami cita-cita dan hidayah. Dari setiap huruf ya, beri kami kemudahan dan keyakinan. Amin. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, sejukkan mata kami, tutupilah aib atau cacat kami, sembuhkan penyakit kami. Amin. Selesaikan segala hutang kami. Amin. Putihkan wajah kami, angkat darjat kami, tunaikanlah segala hajat kami. Amin. Kasihanilah bapa-bapa kami. Ampunilah dosa ibu-ibu kami. Amin. Jauhkan kami dari kejahatan dan hapuskan dosa-dosa kami. Amin. Tolonglah pemimpin-pemimpin kami. Baguskanlah dunia dan agama kami. Basahilah lidah kami. Kuatkan tubuh kami. Gembirakan kekasih-kekasih kami. Hancurkan setiap orang yang dengki kepada kami. Cerai-beraikan kesatuan musuh-musuh kami. Peliharalah ahli keluarga kami dan harta kami. Perhatikanlah anak kami dan kampung kami. Tetapkan tumit kami di atas agama Islam. Dan tolong kami menghadapi orang-orang kafir dengan kemuliaan Quran yang mulia ini. Ya Allah, tunjukilah kami dan berkati kami dengan Al-Quran yang penuh hikmah ini. Ya Allah, terimalah segala bacaan kami. Maafkan kami dalam membaca Quran ini, baik dari segi kesalahan membacanya atau lupa. Amin. Kesalahan memindahkan kalimat dari tempatnya. Amin. Kesalahan kerana terlalu cepat, terlalu lambat. Kesalahan kerana menambah-nambah atau mengurangi. Kesalahan kerana mentakwilkannya tidak seperti yang kau maksudkan. Amin. Ampuni kami kerana kesalahan ragu atau sanksi, tidak baik bacanya atau terlalu cepat membacanya. Amin. Begitu juga Ya Allah, maafkan kami kerana malas membacanya, kerana tidak betul sebutannya.
Kerana berhenti di tempat bukan berhenti. Mengidghamkan yang bukan idgham. Mengizharkan yang bukan izhar. Begitu juga kerana tersalah dalam mad, tasydid, hamzah, jazam. Membuat ikrab tidak sepertinya engkau kendaki. Maafkan kami, ya Allah. Kerana kurang gairah mendengar ayat-ayat rahmat. Begitu juga kerana kurang takut mendengar ayat-ayat azab. Ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Dan tetapkan kami bersama orang-orang yang syahid. Ya Allah, terangilah hati kami dengan sebab membaca Al-Quran. Hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskan amal kami dengan sebut menyebut Al-Quran. Putihkan wajah kami dengan keberkatan Al-Quran. Dan terangilah badan kami dengan nur Al-Quran. Begitu juga, ya Allah, selamatkan kami daripada neraka dengan kemuliaan Al-Quran. Dan masukkan kami ke dalam syurga dengan sebab syafaat Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Quran itu bagi kami di dunia ini sebagai kawan. Di dalam kubur sebagai penenang. Di hari kiamat nanti syafaat. Di titian keratan mustaqim nanti menjadi nur. Di syurga sebagai kawan. Dan juga jadikan ia bagi kami sebagai penghalang dari api neraka. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran ini. Jadikan Quran ini bagi kami sebagai imam. Sebagai nur, hidayat dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami daripadanya apa yang kami lupa. Ajari kami daripadanya apa yang kami tidak tahu. Beri kemudahanlah kami membacanya pada waktu malam dan siang. Dan jadikan Quran itu bagi kami sebagai hujah, wahai Tuhan pemilik alam. Ya Allah, tunjukilah kami dengan hidayah Al-Quran. Lepaskan kami dari neraka dengan kemuliaan Al-Quran. Mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia mahupun akhirat dengan Al-Quran yang mulia. Sembuhkanlah segala penyakit kami dengan kemuliaan Al-Quran. Sempurnakanlah segala cita-cita kami dengan keberkatan salamu yang qadim. Dan mudahkan kami menghadapi sakaratul maut dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami menunaikan sesuatu dengan hati yang ikhlas. Jadikan hati kami cinta kepada kebaikan dan kebahagiaan dan kegembiraan dari iman yang mendalam. Ya Allah, berilah rahmat ke atas Muhammad dengan jumlah apa yang ada semua dalam Quran. Huruf demi huruf dan dengan bilangan tiap huruf beribu-ribu kebaikan. Al-Fatihah.